Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Polri beserta jajarannya di gedung DPR yang berlangsung Kamis malam hingga Jumat dini hari itu berubah memanas saat sesi pertanyaan. Suasana panas itu dipicu saat anggota fraksi Demokrat Ruhut Sitompul yang juga seorang advokat ini melontarkan pertanyaan dan hujatan kepada Kabareskrim Komjen Polisi Susno Duaji. Ruhut menilai Susno hanya berakting. Mudah-mudahan anak saya tidak sekarang punya cita. Istri saya dari sana terbebas dari penderitaan yang mungkin saya perbuatkan di jabatan ini. Terima kasih. Jadi ini aja yang disampaikan kepada Bapak. Tolonglah, ini yang saya tanya kepada KPK kemarin. Pak, kaitan dengan rekaman duet, saya minta kemarin dibuka. Saya lagi mohon maaf Pak Susno, keterangan dari KPK dengan jelas dia menyatakan nada mereka, saya dengar bisik-bisik mereka, rekaman itu ada Pak. Tapi mereka juga Pak Kapolri mohon maaf, tapi ini masih belum penyidikan. Tapi yang jelas whatever apapun yang terjadi Pak, apabila nanti Desmas, insya Allah segera P21 ya. Apabila kaumnya bibit sandaran 13 Juni, tolong berhenti kasusnya baik. Harus tanggung jawab. Ya, ini tantangan Pak. Ini saya mau bukan lebar, tapi saya persiapkan 2 menit. Tapi ini Pak Susno, kami sayang dengan lembaga kepolisian. Tapi apabila ada oknum-oknum yang tidak baik, tidak tegas Pak. Begitu juga partai kami, Partai Demokrat. Dengan tegas dikatakan, apabila ada kaitan dengan tindak korupsi, partai akan lepas tangan. Silakan, ada fakta hukum, bongkar, masuk ke dalam. Terima kasih.